Masing-masing ada yang bermasalah dengan makharijul huruf. Yang siapa? Yang laki-laki itu dia tidak membedakan antara za dengan la. Tabarakal ladzi dia baca ya. Tapi yang lain relatif benar. Bahkan ha di abdihinya itu yang benar panjang atau tidak? Panjang itu. Ala abdihi ya. Cuma ini sendiri dan yang benar bacanya. Ini yang tapi zanya salah. Kalau siapa tadi relatif bacaannya sudah benar. Tapi hi-nya salah. Hi-nya dibaca kasar. Sama juga dengan ananda. Hinya dibaca kasar, kemudian juga kaf itu bunyi kof. Barakan lagi, ya hampir sama tadi dengan yang keempat. Jadi belum ada yang sempurna, tapi khusus untuk bacaan ini kesalahan yang paling kecil itu adalah pada ananda siapa namanya? Wildan. Karena dia tidak ada yang salah, hanya sifatul huruf ya. Tidak ada yang salah baca hinya. Memang di sini kecepat di situ ya, hinya panjang sebenarnya. Demikian. Ya baik, terima kasih. Jadi silakan empat-empatnya kembali dulu ke sana, karena ini pengurusan dari pemanggil yang tadi tiga, dan nanti di area antara antum yang empat juga akan dipanggil. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ananda sekalian, pada prinsipnya bapak bangga karena masing-masing ananda sudah bisa setidaknya untuk membuat suatu kerangka berpikir melalui alur cerita sesuai dengan nomor urut dan nama-nama surah sesuai dengan kelompok masing-masing tadi. Jujur agak sedikit kebingungan bapak untuk menilai karena memang indikator tadi yang bapak sampaikan cuma tiga ya. Hanya tiga indikator tadi yang bapak sampaikan karena waktu kita juga mendadak. Jadi dari keseluruhan penampilan tadi yang bisa bapak nilai, yang pertama ada di antara kalian ketika dia masuk ke premis pertama dari cerita itu bagus, tapi begitu dia masuk ke premis atau yang baik kedua itu seolah-olah ada miss, nggak nyambung antara baik pertama dengan baik kedua. Jadi ceritanya missnya di tengah. Itu pertama. Yang kedua, ini terkesan memaksakan dan impossible tadi yang bapak bilang.